zombie apocalypse. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ganime 21. Hari ini Ganime mau coba kalahin bos baru ya teman-teman, yaitu Cryo Hypostasis. Untuk lokasi bosnya ada di Dragon Spine ya teman-teman. Ini bos baru di update 1.5. Oke, langsung aja kita menuju ke bosnya dulu ya teman-teman. Karena di sini sangat dingin ya teman-teman. Jadi kita aktifin dulu tungku penghangatnya teman-teman. Biar kita pas ngelawan bosnya nggak bingung lagi ya mau kemana, karena semua tungkunya udah aktif. Oke teman-teman, sudah semua aktif ya. Langsung aja kita menuju bosnya. Nanti jangan lupa kalian bawa karakter yang berelemen pyro ya atau api, biar kalian lebih mudah ngalahinnya. Ini keren juga serangannya dia ya, roda gigi gitu. Tapi cepet banget dia kembali ya. Oke. Kalian santai aja ngelawan bos ini ya. Tapi di sini kita bakal sulit untuk lari teman-teman, karena dia serangannya kayak gitu ya, banyak banget. Gak kayak hipostasis yang lain. Tapi beberapa ada yang mirip sih serangannya. Tapi ini tombak jurinya. Kita buat dia kena dulu ya. Apa istilahnya, lemah gitu ya. Tinggal sedikit lagi teman-teman. Dia ngeluarin roda gigi. Aduh, hampir ya. Kena dia. Aduh, kena. Oke, ini harusnya yang terakhir tes. Oke, dia udah kayak kena ya. Melemah ya. Nah, untuk yang di sini dia bakal ngeluarin kayak apa itu ya, batu-batu es gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi kalian ini dorong ini pakai charge attack ya, itu loh yang attack-nya ditahan, teman-teman. Jadi biar dia cepat bakal apa ya? Kayak perisainya itu cepat hancurnya, teman-teman. Tinggal satu lagi mana? Lagi yang warna biru itu, teman-teman. Lihat. Dan nah, baru kita bisa hajar dia, teman-teman. Itu cuma yang tip. Aduh. Ya hajar aja ya, semoga bisa langsung kena ya, nggak pakai dia respon lagi. Oke teman-teman, selesai ya. Kita juga dapat achievement ya. Jadi kita ambil dulu hadiahnya. Kita dapat, mesti nyari artifact ya. Moga dapat artifact yang bagus. Jadi butuh 40 resin ya, sama seperti yang lain. Kita dapat GL bintang 5. Ya lumayan ya. Oke, kita cek dulu untuk achievementnya teman-teman. Kita dapat achievement apa tadi ya? Dan achievementnya adalah pekerjaan satu malam mengalahkan Cryo Hypostasis yang sedang melemah teman-teman, dapat 55 gem. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Kurang lebih seperti itu cara mengalahkan Cryo Hypostasis ya teman-teman. Ini bos baru ya, Hypostasisnya. Sekian teman-teman, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini. See you in the next video. Bye-bye.